Kelihatan nggak? Tolong jangan diedit ya, full ya. Yang ngangenin itu buat saya adalah di saat saya menyadari pada saat saya bangun di satu hari, scene saya sudah selesai. Terus saya gini, aduh kangen syuting. Setiap hari saya donder, saya teror tim dari kru untuk tanya, ini gak ada syuting tambahan ya? Atau apalah gitu, retake-retake apalah gitu ya. Semuanya ngangenin buat saya, terutama pada saat saya gak menyangka bahwa pada saat saya bergabung dan diajak bergabung bersama dengan Mbak Mira dan Mas Iyi. Terus saya ada di bagian ini tuh buat saya kaget, apalagi ada bersama dengan Marsha Timothy ya, yang buat saya tuh kayaknya tadi saya pikir biasa aja gitu ya, ternyata luar biasa banget gitu ya. Dan saya kangen banget dengan tanda tangan kontrak itu aja yang terakhir, mudah-mudahan masih ada. Manajer ada materai nggak mungkin untuk film berikutnya? Tapi yang paling pasti saya, yang paling saya ingat itu adalah saya ingat banget waktu momen reading. Saya lupa karakter saya siapa. Jadi pada saat reading, udah reading beberapa hari ya. I know. Reading dimulai, kok bolehnya pas hari pertama masuk, saya lihat banyak banget kayak mau tawuran di ruangan itu kan. Saya nggak tahu, ternyata banyak banget ya, gini nih banyak banget. Segini ini krunya atau pemainnya gitu kan? Saya lihat ada si ini. Terus saya duduk persis sebelah si ceking ini kan. Iya, enak kan? Iya. Terus saya duduk sebelahnya, terus aduh ngapain ya, baca lembar per lembar, Mas Riri bacain dialog per dialog, sini persin. Terus pas bagian lembar ada kata-kata atau di atasnya tulisan Jessica, saya diem aja. Terus saya dapat tendangan kaki pertama kali oleh dia, Jessica gitu. Terus saya nengok, apaan sih? Jessica, momen itu yang saya tidak pernah lupa. Dan saya adalah Jessica. Benar-benar ya, benar-benar lupa.